aktor Kenny Austin menjadi pasangan Amanda Manopo di sinetron Cinta Yasmin. Dia harus menghadapi ekspektasi tinggi setelah suksesnya sinetron Ikatan Cinta yang dulu dibintangi Arya Saloka. Nah, Kenny Austin bicara soal main sinetron Cinta Yasmin dalam perbincangan di YouTube Sobat TV baru-baru ini. Awalnya, Kenny Austin mengungkap alasan mau menerima tawaran main sinetron Cinta Yasmin. Meski begitu, Kenny mengaku tak menyesal mengambil proyek ini. Dia juga membeberkan karakter Romeo jika dibanding dengan karakter yang pernah diperankannya. Selain itu, Kenny juga mengungkap perasaannya jadi lawan main Amanda Manopo. Dia juga menyentil soal couple Romeo dan Yasmin yang diperankannya dengan Amanda Manopo. Dia lantas berterima kasih atas apresiasi penonton. Harapannya, Cinta Yasmin terus mendapat penonton yang banyak. Nasib sinetron Cinta Yasmin RCTI yang dibintangi aktris Amanda Manopo jadi sorotan. Amanda Manopo sebagai bintang utama mengakui Cinta Yasmin memang tak sebesar Ikatan Cinta. Sebagai pemain Cinta Yasmin dan mantan pemain Ikatan Cinta, Amanda Manopo merasakan perbedaan itu. Ia akui bahwa Cinta Yasmin dan Ikatan Cinta sangat berbeda. Hal itu disampaikan oleh Amanda Manopo seperti yang terekam dalam YouTube Star Pro Indonesia. Kendati demikian, mantan lawan main Arya Saloka di Ikatan Cinta itu tetap mengupayakan yang terbaik untuk sinetronnya saat ini.